Terekam momen Presiden Joko Widodo makan siang dengan dua bakal calon presiden Pilpres tahun 2024, mereka adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Momen tersebut diambil selesai membuka acara Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 29 Agustus 2023. Adapun, dalam kesempatan tersebut ekspresi wajah Prabowo yang terlihat murung disorot warganet. Momen makan siang tersebut terlihat dalam unggahan Instagram story staf khusus Presiden, Ari Dwi Payana. Ia mengatakan, makan siang tersebut berlangsung santai, Ari juga menegaskan, tak ada pembicaraan khusus dalam makan siang tersebut. Adapun, dalam foto tersebut, tampak Presiden Jokowi mengenakan baju koko putih lengan panjang. Sementara itu, di hadapan Jokowi, ada Prabowo Subianto. Banyak warganet yang menyorot raut wajah Prabowo yang tampak murung di momen tersebut. Pasalnya, berbeda dengan Ganjar yang tampak semeringah duduk di samping sang istri, Siti Atiqoh. Sebagai informasi, setelah momen makan siang tersebut, Jokowi mengajak Prabowo dan Ganjar untuk blusukan ke Pasar Grogolan, Pekalongan.